Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glacius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat gaya heboh Ayu Ting Ting di acara Brolis TV hari ini bersama Ivan Gunawan, Robin Onsu, dan juga Wendy Cagur. Bintang tamu pada hari ini ada Bang Diki Chandra di bersama anak tersayangnya yang ganteng nih. Ada Bang Diva Chandra nih, turunan bakatnya dari bapaknya. Dan juga di sini ada Winnie Aoki, desainer Indonesia yang hebat, mempunyai dua anak yang mendapatkan beberapa medali emas di Olimpiade Matematika. Winnie Aoki, desainer Indonesia yang rancang gaun putri by one. Wow. Ternyata Indonesia mempunyai desainer yang sudah terkenal di mancanegara nih. Selamat untuk Winnie Aoki. Dan kita langsung saja nih, pembawa acara host pada siang ini ada Ayu Ting Ting yang luar biasa. Ivan Gunawan dan juga Wendy Cagur menyanyikan lagu bersama Wahai Pesona. Ayu Ting Ting hari ini memakai baju hijau ya, dengan masker hijaunya. Luar biasa cantik banget, angka sampai 20. Ayu Ting Ting Brolis TV, what Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting membawakan gaya Beyonce. Dan di sini dari Elazara 12 ngakak abis ya. Ayu Ting Ting emang kalau udah disuruh gaya apa aja nampol deh. Sehat terus untuk Ayu Ting Ting dan seluruh tim dari Brolis TV. Ayu Ting Ting fashion, siapa sih yang gak mau ketawa? Tingkah Ayu, weka. Ayu Ting Ting memang selalu bikin heboh ya. Dan di sini juga ada Ivan Gunawan, Robin Onsu, dan juga Wendy Cagur yang menjadi penari latarnya. Kang Denny kompak sengaunya. Dari Setarwati, terima kasih telah menghibur hari ini, seru, tulis Setarwati di akun Instagram pribadinya. Dan di sini juga Brolis TV mengucapkan terima kasih manis sudah nonton keseruan hari ini. Dan di sini banyak sekali ya pembawa acara dan juga bintang tamunya yang super heboh deh. Ada dua anak jenius yang berhasil meraih medali emas dalam waktu 6 bulan. Siapa lagi kalau bukan anak dari desainer ternama Winnie Aoki. Sehat selalu untuk semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, inilah beberapa cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting di acara Brolis TV. Foto-foto ini diambil langsung ya dari instastory-nya para fans Ayu Ting Ting dan juga para sahabat. Khususnya Wendy Cagur juga mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Brolis TV hari ini. Dan dari Ririn Good, tayangan yang inspiratif hari ini, lihat anak cerdas-cerdas yang seperti ini dong, bikin cerdas yang nonton, kocak banget, tulis Rendo29 di akun Instagram Wendy Cagur. Kemudian juga dari Wafrianti, bikin ngakak hari ini. Semoga sahabat semua selalu bahagia karena tayangan yang diberikan oleh Mimin dan juga Ayu Ting Ting serta seluruh timnya. Dan di sini ada foto dan video kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang semakin hari semakin lengket aja nih, doakan ya. Semoga Ayu dan juga Ivan selalu bisa bersama, bahagia, dan bisa membina rumah tangga nih. Doa terbaik dari para fans untuk Ayu dan juga Ivan, semoga selalu bahagia dan diberikan kelancaran baik rezeki maupun kesehatan. Oke sahabat, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting terutama bersama Ivan Gunawan yang selalu lengket bak permen karet. Doakan ya, semoga selalu bahagia. Selain kegiatan di Brolis TV, di sini Mimin juga akan memberikan kebahagiaan yang lain nih lewat instastory-nya Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat full kegiatan Ayu Ting Ting ya dari instastory-nya.
Dan di sini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting nih setelah lepas dari Brownies TV. Dan jangan lupa nantikan nanti malam ya, lapor pa jam 21.30 waktu Indonesia Barat, lapor pa bersama Ayu Ting Ting dan juga seluruh tim yang lainnya. Dan di sini Ayu Ting Ting mengajak kita semua untuk bisa menghubunginya melalui timnya, yaitu SACP ini. Siapapun yang ingin endorsement bersama Ayu Ting Ting, langsung hubungi SACP ini ya, bisa melewati Krishna Fareji, Shiva dan juga Alia. Jadi untuk sahabat semua yang ingin bertemu langsung dengan Ayu Ting Ting atau endorsement apapun, bisa menghubungi. Dan kali ini Ayu Ting Ting juga mendapatkan kiriman berupa kue dari Iwan Gunawan nih, Kejora Coffee. Wow wow wow, just girl, wow, enak banget nih, terlihat sangat nikmat nih. Sehat selalu untuk Ayu ya. Semoga persahabatan kalian selalu bisa terjalin sampai kapanpun. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali. Untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa jaga terus kesehatan dan tetapkan terus prokes kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Dan doakan semoga Indonesia bisa aman segera ya, agar para pedagang dan juga para petani bisa merasakan indahnya Indonesia. Oke sahabat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semuanya yang pengen kerja sama endorsement bareng aku, bisa langsung ke SAC Manage atau Such Manage, atau bisa langsung ke Shiva, ke Alia, atau juga ke Krishna. Jadi apapun itu kita kiss you, bisa langsung nonton aja sekarang, langsung di swipe up. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Nah episode yang baru ini nih, di vlog, di tayangan terbaru kita, aku nyobain semua makanan-makanan para UMKM, ngebantuin mereka supaya jualannya semakin laku dan semakin semangat di masa pandemi ini pokoknya. Jadi yang belum nonton, buruan langsung aja ke channel YouTube Kishi TV ya, karena Kishi TV juga bentar lagi mau 2 juta subscribers. Pokoknya support kita, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Buruan nonton, swipe up, atau bisa kalian pengen kasih ide apapun di situ, bisa langsung taruh di komen di channel YouTube kita, siapa tahu nanti bisa kita ikutin. Pokoknya ini YouTube kita Kishu, bisa langsung nonton aja sekarang, langsung di swipe up. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Nah episode yang baru ini nih, di vlog, di tayangan terbaru kita, aku nyobain semua makanan-makanan para UMKM, ngebantuin mereka supaya jualannya semakin laku dan semakin semangat di masa pandemi ini pokoknya. Jadi yang belum nonton, buruan langsung aja ke channel YouTube Kishi TV ya, karena Kishi TV juga bentar lagi mau 2 juta subscribers. Pokoknya support kita, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Buruan nonton, swipe up, atau misalnya kalian pengen kasih ide apapun di situ, bisa langsung taruh di komen channel YouTube kita, siapa tahu nanti bisa kita ikutin. Pokoknya ini